Ini bagus ini jendelanya ini, jadi nggak bisa bolos merupakan jendela. Dan hasilnya dilepas. Mejanya oke lah, sendiri-sendiri gini kan. Oh ini buat kamu laptop ya? Laptop komputer ya? Sekarang kan yang utamanya yang ini ya mas ya? Ini sampai di mana ini? Di atas transparan di kota. Tadi transparan terus ya? Pembangunan SMA Tawangmangu dengan dinamikanya yang tentu saja dulu sempat viral. Terima kasih justru Bapak, ini menjadi sebuah pengingat juga bagi kita bahwa nek bangunan pemerintah oh maklum nek elek. Nah, ini kita mematahkan itu. Semoga dengan kunjungan Bapak kesekian kali di SMA Negeri Tawangmangu ini sudah memenuhi syarat untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran yang representatif. Enak ya tempatnya, dingin, pemandangannya bagus. Ini dikasih rumput sintetis itu bagus banget. Kasih rumput sintetis buat outing kecil-kecilan di sini tentu akan menarik. Nah, pada saat itu juga Bapak Ibu, kita bikin beberapa sekolah. Karena yang di Banyumas juga berdiri, di sini sudah jadi. Proses ini ternyata ada memberikan pelajaran banyak kepada kita. Satu, bagaimana akses anak-anak bisa mendapatkan sekolah dengan gampang, dekat, murah. Nanti berikutnya lagi kita akan belajar guru-guru kita cari yang betul-betul bagus, punya dedikasi, selalu update, selalu up to date, selalu upgrade, sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Kalau kemarin kita mengetik lulusan-lulusan SMK, hanya yang nganggur. Bapak sekolah ngomong, yuk. Padahal sudah diajari. Nah inilah. Kita mesti dekat dengan kondisi perubahan lingkungan. Maka kemarin pada saat pelatihan itu dilatih untuk kebutuhan pabrik sepatu sama garment. Satu latihan jahit, satu latihan ngelim. Ngelim sepatu, bukan ngelim yang itu anak-anak, ngelim itu bukan. Nah pada saat itu yang menarik saya tanya sama perusahaannya, Pak, apa yang kurang dari anak-anak? Ternyata nomor satu malas. Kita baru-baru ini maju. Satu malas, dua gak ngerti. Karena apa? Yang diberikan di sekolahan gak sama dengan yang di sana. Umama jahit, mesinnya nang pabrik sudah modern. Mesinnya di sekolahan, kuno. Ini sebenarnya apa ya, bahan cepat itu mesti betul-betul sekolah sebagai pabriknya SDM mesti disiapkan. Nah sekolah ini harapan kita nanti akan bisa menyiapkan anak-anak kita. Karena SMA ya kita siapkan mereka ke perguruan tinggi. Kan ini SMA. Kalau nanti ada keterampilan hidup, life skill yang ada boleh sebagai ekstrakurikuler. Silakan nanti apa saja. Ini soal cerita kreativitas saja. Jadi Bapak Ibu yang sangat saya hormati semuanya, belajar dari pengalaman itu memang kita masih harus belajar integritas. Integritas. Aturan main sudah ditetapkan. Saya hanya meminta masyarakat, Bapak Ibu, orang tua, semuanya bersabar, didiklah anaknya, dampingi anaknya, kasih semangat anaknya. Jangan ajari anaknya untuk kolusi. Jangan ajari anak-anak untuk mendapatkan kemudahan tanpa keringat.
tanpa mengikuti aturan. Kenapa ini saya ceritakan? Sudah banyak WA ke saya, titip Pak Ganjar kersane sakit sekolah temeriku. Syaratnya mungkin tidak, biasanya begini, biasanya lu ya, syaratnya tidak memenuhi. Biasanya, wanai berdua buat anaknya umum penting, wah penitip. Sekian tahun yang lalu saya juga memberikan semangat kepada orang tua, agar dampingi saja anak-anaknya. Kami mau anak kami ke negeri, Pak, surah penting, yang penting setahunnya, nang negeri kesat ya, bodoh baik. Gitu. Yang penting itu. Dan swasta juga banyak. Oh, gak bisa, Pak. Swasta kualitasnya buruk. Wah, tersinggung. Soalnya saya lulusan swasta. Apa yang mau saya ceritakan? Kemudian ya swasta juga banyak yang bagus. Negerinya juga banyak yang bagus. Sekarang kompetisinya sudah sangat terbuka. Ajari anak kita itu. Jadi biasa saja. Bisa diterima di negeri. Tadi kayak Mbak Helen. Ya. Jaraknya dekat, optimis kayaknya. Optimis diterima di sini. Ya enggak, bagaimana cari yang lain? Wah, tapi kami enggak mampu, Pak. Kalau enggak mampu dan betul-betul tidak mampu, kasih beasiswa. Ada beasiswa. Jadi enggak ada alasan. Yang penting anak punya semangat belajar yang tinggi. Belajar ilmu pengetahuan, belajar dekat, cantik. Belajar menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati temannya. Dari suku yang berbeda, dari golongan berbeda, dari agama berbeda, ya itu yang penting. Karakter budi pekerti, gitu. Kalau nanti di sekolah ini hanya berpikir satu golongan, copot ke sekolah ini. Ya, tidak ada itu. Saya sejak kecil di sini sekolah di Aceh hari, dolan dengan berbagai suku, golongan, status sosial, termasuk agama yang berbeda-beda. Dan kami itu biasa. Dan inilah yang kita butuhkan. Dan sekarang kan lagi ada cerita ini keliling motor se Indonesia malah ditangkap itu saja. Apa pernah hukum jangan arahkan anak kita ke sana. Ini kita siapkan sekolahnya. Nah PBDB ini kita harapkan juga sama nanti tiap saat kita akan melakukan perbaikan terus menerus. ORI saya kira juga memberikan catatan banyak, masyarakat memberikan catatan yang cukup banyak. Jadwal sudah siapkan, kita akan launching. Terus kemudian alur nanti Bapak Ibu. Sudah ada di anak-anak, ternyata ini disebarkan tadi dari perintah provinsi. Sudah ada, jalur kuotanya sudah ada, jangan khawatir. Jadi dari zonasi, ya, siap-siapnya ada 55%. Prestasi. Pak Ganjar, saya punya prestasi, bagus. Saya pengen sekolah yang ada di sana, siap-siap aja. Silakan Anda boleh milih. Punya anak pinter, anak berprestasi. Yang afirmasi ada nanti 20%. Siswa miskin ada 13%, anak nakes yang kemarin sudah, maaf ya, berjuang hebat sekali untuk COVID, kita kasih apa penghormatan, ada 3% kurang lebih anak panti, siswa yatim piatu yang akibat COVID juga, terus kemudian perpindahan orang tua 5%. Nah orang tua kalau pindah, jangan sok pindah-pindah ya. Halo orang tua ya, jangan sok pindah-pindah. Dari RT sini pindah RT sini gue rapindah gue nonggong gitu ya. Jadi ini hati-hati. Ini saya mintakan integritasnya dicontohkan kepada anak. Jadi biasa saja, jangan khawatir. Yang jalur apa kuota afirmasi pasti sudah. Terus kemudian bobot nilai diberikan. Nah ini zonasi. Zonasi ini saya omongkan ya. Jadi ada berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK. Nah, kakak ini buahnya yang ganti kakak dataan Rapayu. Besok diverifikasi integritas. Tidak biasa saja nggak apa-apa. Ini kakak mesti diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun. Jangan dipanjang-panjangkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kejujuran menjadi penting? Karena itu sebenarnya modal nanti mereka menjadi anak yang hebat. Menurut saya begitu. Dan tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus bencana alam dan atau bencana sosial. Ini karena dulu terus gawe surat sehingga teman apa kades dulu ya semuanya repot. Wah ini murid yang suksesnya kula ya Pak. Jadi pada dibuat surat-surat gitu. Terus kemudian kebijakan daerah yang ada zonasi khusus ini paling banyak 10%. Untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. Maka dulu dibuat ini,
kawan-kawan ini. Yang ternyata setelah jarak jauh, kerasan. Dengan alasan, sangune oke. Calon peserta didik dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai kedudukan ponpesnya. Jadi kalau ponpes kan biasanya sama ya, jadi kita atur. Jadi jalur afirmasinya, keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan atau piatu, anak panti, anak nakes, ini yang kemarin kita sampaikan. Dan datanya kita berikan, maka yang tadi sudah ada di handphonenya adik-adik, ternyata jauh lebih cepat kerjanya kan Bapak Ibu. Dihubung kewe durung kesintu loh. Itulah kecepatan hari ini. Dan tentu saja di kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, kita akan launching sistem ini. Dan nanti segera anak-anak bisa mengakses, orang tua mendampingi, dan ada call center-nya di situ. Nanti kita minta Ibu dari dinas pendidikan semuanya memantau. Nanti kalau udah terakhir, do komplain. Komplain syarat macam-macam, kita sampaikan. Ya kok nek komplain aja mencucu ya? Kemarin itu banyak komplain mencucu, gua lah setengah mati. Lalu nanti diona kok nek, videonya kan. Lalu simpen terus tangguh kenang-kenangan. Ya kalau pensiun jadi gubernur, Masya Allah di sini kita yang ini galak-galak meneh ayam tuhir dia. Kalau itu rian jadi gubernur rambutnya cihirang loh. Ini gara-gara BDB sendiri wong tua ada di putih rambut. Bapak Ibu, pun tak terakhir sukses. Ya, pandeminya sudah mulai menurun tapi hati-hati. Omikronnya mana? Omikronnya mana? Putu ibu, dua putu. Namanya BA4 dan BA5. Tapi intinya saya terima kasih lah, di tempat terbuka kita bisa boleh agak bebas. Jadi kalau kalian lihat, oh pagi gak enak badan, pakai atau temennya watu-watu diajari bob gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya virus itu apa? Sangat sehat, cepatnya sehat, ada bergizi, kurang lebih enak. Kok kucing belum ayam? Enak sih kucing lawe apa mas? TV pak, tak. Bukan gak usah ngomong baik. Ngerantangnya loh, rantang dimasak ibu bapak ya rapopo, ya gak usah yang bergizi suka ngomong. Oke lah. Tidak percaya, oke mau mending pergunakan ngarep gua. Tak kasih tahu ya, anak saya sekarang udah kuliah, udah semester 4 di SMA 3 Semarang. Teman-temannya jajan, dia ngerantang tiap hari. Sekolah kayak banget. Dan saya tanya, ada gak temanmu yang ngeledek kamu? Ada. Apa urusannya ngeledek? Coba. Jadi begitu, teng-teng-teng gitu. Semua lari pada jajan, anak saya itu makan. Jadi dia gak pernah pakai uang jajan. Jadi dia itu tidak kenal uang jajan sampai sekarang. Gak kenal. Jadi orang mulai, Pak, ini gak pernah yang pandan. Kamu boleh oke. Kowe seneng bapak ibumu benar. Nah, hemat, belajar hemat. Yang pelajar itu kan belajar hemat, ya. Pernah-pernah bapak ibu. Jaga kesehatan. Saya doakan semuanya semangat terus. Tadi saya itu tinggal saya di bawah, rumah saya di belakang SD sana. Dulu kalau dolan saya melaku keliling sampai di sini. Wah ini sehat, masih guru. Tapi sehat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya meluncing PBDT Jawa Tengah dan sekaligus meresmikan SMA Tawang Mangu. Mudah-mudahan manfaat dan bisa menghasilkan anak-anak yang hebat, yang cerdas, yang bisa membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.